Ini kenapa gak boleh makan itu, jadinya susah sendiri juga. Kemarin dia bilang, ntar lama-lama gue buka klinik nih. Lama-lama buka klinik Mama Aca. Neng ini, Neng beli Ketia, Neng. Pas ditanya kan kita jalan kemana? Ya ada salah satu ya, minimarket. Ngeliat lah gelas model gini, ayo kita beli biar sama. Ya Allah. Jadi kita tuh kalau belanja apa kan mau tempat makan, tempat itu tuh kita berdua suka gitu. Barengan. Ya Allah. Ada gelas kayak Katia. Ayo kita beli. Ampun, ngemes banget sih. Ayo kita sapa dulu, hai semuanya. Hai. Masih seru-seruan sama Mama Aca. Asik. Dan juga Niken. Tentunya di vlog keluarga Itik di playlistnya Fitia Ariasia. Ini lagi cerita-cerita, kalau aku kan suka kayak sharing-sharing kan. Apapun barang-barang yang aku pakai, mau di-endorse kayak mau nggak di-endorse, kalau memang itu bermanfaat, aku sharing. Tapi ternyata walaupun aku nggak ngejelasin ini gelas beli belinya di mana, ternyata tetap aja saya cari. Ini diperhatikan orang, kebayang nggak? Sampai aku ngecat studio, ini merek catnya aja ditanya, pakai merek cat apa? Padahal kan sama aja ya, pakai merek cat apa aja ya? Warnanya bagus. Aku juga pakai kayak gitu. Mama Aca juga ada nih, kita tampilin ya vlognya, videonya ya. Tuh. Mini studio. Iya dong. Katanya nih udah gue bikinin background nih. Lu Neng kalau mau bikin vlog di sini. Lu suaminya tuh manggil aku ustazah ini. Iya. Lu ustazah kalau mau bikin di sini. Sumpah lucu banget ya kalau misalnya tetangga punya tetangga yang model begini nih. Bisa dipindahin enggak ke sini nih tetangganya? Bisa aja jadi bendara RT langsung dia. Kebetulan lagi uang sampah. Oh iya, ngumpulin agen uang sampah. Aman sejahtera sama dia, tetangganya lengkap. Kalau ada kondangan-kondangan ya. Kalau ada dana sosial di sini udah pokoknya. Nama Mama Aca dah. Oke, kita hashtag Mama Aca. Jangan lupa ya follow Instagramnya mereka, ada di bawah ini ya, udah ditulis ya. Kalau Niken kan Niken Celia tuh, gampang. Kalau Mama Aca nih yang agak alay. Susah gue nyebutinnya apa? Dokter Damanya lagi. Biasa Fitri sih. Aduh, Dokter Dama gitu. Ini dok, dek, satu. Apa lagi sih satu dikit? Aduh, ketika dikit. Dasar lu agarum. Apa tuh agarum? Anak gaul perum. Kan kita kalau sekarang kan sama merhatiin sepatunya kan. Apa gila dong, agak aja dong. Apa tuh anak kau jangan halu agak rum. Oke, ini kita akan bacain pertanyaan dari followersnya Pipit. Kak, sayur apa aja yang dipantang sih? Kalau dikit-dikit pakai minyak boleh enggak? Enggak boleh. Kamu dari awal udah langsung enggak boleh pakai minyak ya? Langsung. Iya. Niken? Iya, enggak. Langsung enggak boleh pakai. Terus dia selalu bilang boleh Neng dikit kalau awal-awal gitu. Iya, enggak tapi gitu. Karena kan makanan dari dia semua kan. Iya. Maksudnya selama awal-awal aku itu makanan dari dia. Tapi kadang ada yang ngotot, olive oil mah boleh kali kan, beda. Judulnya aja udah oil. Iya. Kita udah marah-marah 20 episode mengenai jawaban oil. Lagi, ya, sama gitu, puasa, gitu. Sama puasa. Belum lagi mentega. Margarin, butter, udah sama-sama aja gitu. Minyak granola. Minyak salmon oil. Macam-macam. Jadi intinya sebenarnya kalau minyak itu tidak disarankan. Tapi aku pada saat pertama kali aku awal-awal program masih boleh minyak tuh setengah sendok teh buat osreng-osreng doang gitu. Cuman setelah kontrol yang kedua 2 minggu itu udah enggak boleh lagi. Aku emang udah dari awal ngikutin udah enggak pakai minyak. Karena udah ada penurunan 13 kilo itu. Enggak, dari awal 84 itu enggak pernah pakai minyak. Oh, emang enggak pernah pakai minyak gitu. Karena jadi, kan udah no oil ya. Jadi tapi sebenarnya tuh tanpa minyak pun juga makanan-makanan yang kita makan tuh udah ada kandungan minyaknya loh. Itu kan nasi kan ada kandungan gulanya. Aduh, jangan ribet deh. Oh, ya udah, maksudnya gini, makanan-makanan yang kita makan, tubuh kita ini kan butuh gula juga, butuh lemak juga, butuh protein juga. Nah,
kita tuh bisa makan makanan itu dari bahan-bahan makanan yang memang bagus gitu, kayak daging ayam, dari daging ikan, laut, dari nasi, kayak gitu kalau misalkan kita makan gulanya benar-benar gula, mungkin efeknya akan jadi lebih beda gitu. Jadi dari awal juga boleh Neng, apa minyak gitu kan. Tapi kan karena kondisinya isolasi, jadi makanan yang dikirimin. Masak dia. Iya, terus gini, kok pak ada minyak? Kan rendang kan berminyak. Iya. Oh, pakainya daging yang paha. Enggak gitu. Enggak, iya. Karena kan aku kan enggak, awalnya tuh kan enggak doyan dada. Jadi doyan sama dia dibikinin paha filet. Enak banget lu, apa aja yang lu mau dikasih. Ya udah tinggal bilang. Kayak kakak sendiri ya. Iya. Ya. Makanya kan dia apa-apa kan, makanya kan Neng tolong ini. Ya makanya aku gercep gitu, jadi balance gitu. Oke. Okay. Bilang paha, paha aja kata gitu. Ya udah dibikinin. Terus kok ini berminyak sih? Iya, itu karena bumbu-bumbunya. Dia bilang kan kalau kemiri kalo, kan ya. Iya, kemiri kan mengandung minyak iya, tuh. Iya benar benar benar. Pakai kemiri kalau iya, jadi kayak iya. Minyak kan gitu, kayak santan juga kan dia. Kan kalau paha ayam pasti kayak ngeluarin minyak iya, juga. Iya benar benar. Beda sama dada kan. Bisa bikin itu juga loh, gulai. Gulai iya, juga bisa gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya dari Yuni.Hardan. Kak, kalau misalkan enggak minum multivitamin sama omega 3 bakal ngaruh enggak ke penurunan BB? Nah, kalau untuk ngaruh apa enggak sih? Aku kurang tahu pasti iya, ya betul. Tapi kan multivitamin mungkin buat tambahan asupan kita iya. Gitu apalagi kondisi sekarang. Tapi kata aku minum omega 3 itu tidurnya enak loh. Enak ya? Lebih nyenyak. Kasur apa di lantai? Kalau minum omega 3 kalau aku ya okay. Kayaknya kalau habis minum itu langsung ngantuk. Ayo tidur gitu. Itu omega 3 apa obat bobo? Tapi memang kalau sama dokter kita disarankan ya iya. Minum omega 3 karena itu bagus buat membantu metabolisme gitu pada saat tidur itu metabolismenya karena pembakaran itu banyak terjadi pada saat kita tidur. Makanya tidur siang tidur, dianjurkan hmm. 2 kali boleh, 3 kali boleh kalau nggak ngurusin anak sama nggak ngurusin suami ya sama nggak ngurusin rumah tangga. Jadi hidupnya tidur aja. Nah tugas aja. Anak sekolah ketinggal. Ada minta share menu makannya nenanya Kalundra please. Oh Nena, kan? Nanti Nena gini, kalau share menu makan langsung Nena. Itu kan pasti aku tuh maunya tuh ada nenanya ya. Kayak gitu-gitu, share-nya tuh satu-satu. Jadi biar lebih kayak ngikutin, karena kalau benar-benar share plek-plek-plek menu gitu takutnya itu dia orang-orang ngikutinnya tuh nggak di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang harus dilakukan, karena menu itu dibuat khusus buat mama mertua aku. Jadi menu yang dibikin ya untuk diri kita ya sendiri. Ya, better kalian kalau misalkan memang nggak pergi ke dokter, coba diatur menunya yang pas buat kalian juga. Dan itu banyak yang tanpa ke dokter juga, yang berhasil berat pun badannya banyak. Turun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kan nggak semua orang bisa ke dokter yang ya. Bisa ngatur nutrisi kan, bisa terbentur di biaya, ya. Di jarak, atau memang belum dapat kuota aja. Oh kita ada satu lagi nih, kalau ini kan mereka segeng ya, mereka jalanin bareng-bareng. Ya, walaupun ya. Tadinya bertiga, akhirnya yang satu melambaikan tangan. Ya, nah baik. Jadi mereka berdua nih, Niken dan juga Pipit. Kita juga ada satu lagi dari Sukabumi. Mbak Resti. Ya, Resti, ini juga kece, tapi kalau dia tidak dalam pantauan ya, dokter, ya. Dia ngejalanin sendiri gitu. Nah, jadi ada video ini, kita ngobrol sama Resti. Resti ini dia kayak menjalankannya nih kayak lebih sudah mengamati apa yang aku jalanin, lalu dia tiru, tapi sebelum dia tiru dimodifikasi dulu sama dia gitu. Kita langsung video call Teh Resti dari Sukabumi. Assalamualaikum! Ya Allah, seger banget. Gimana dietnya udah selesai ya? Udah. Berapa lagi sih akhirnya penurunannya, Ti? Total sih 19 kilo karena udah target sih, target. Tanpa pantauan dokter ya. Gila. Teresti. Ti. Ya. Ti mau cerita dong, Ti. Ini kan kita bertiga ini walaupun mereka pertama kali nyobain menu-menu aku terus akhirnya 1,5 bulan mereka konsultasi ke dokter. Nah, kalau kamu ini ya. Kan benar-benar purely ngatur menu makan sendiri sesuai kebutuhan kamu. Gimana sih tips-tipsnya nih buat teman-teman di luar sana mungkin yang terganjal nggak bisa pergi ke dokter yang bisa ngatur nutrisi dan sebagainya supaya bisa tetap ngelakuin pola hidup sehat tapi tetap mentingin kebutuhan dan kesehatan diri sendiri, Ti. Yang pasti sih kita harus kenali dulu ya kebutuhan tubuh kita tuh apa. Yang pertama, jenis makanan yang harus kita pilih itu harus tahu juga karena nggak semua orang cocok dengan makan ayam atau semua orang nggak semua orang nih
kalau kayak apa nih, ini gak semua orang bisa beli ayam tiap hari ya Kak Tia. Kalau saran aku, yang terpenting itu kita tetap defisit kalori, tapi jangan berlebihan juga karena efeknya gak bagus buat tubuh. Banyak banget sih yang ke aku nge-DM, kenapa sih makanannya aneh-aneh gitu, kayak gak sama kayak Kak Tia. Kenapa sih pakai sayur? Disalahin kayak gitu. Jadinya cenaya, padahal mah bagus gitu dimodifikasi. Terus Ti? Iya, sebetulnya dietnya tuh diet apa sih? Kenapa? Gitu katanya. Saran aku, sebagai orang yang maksudnya udah nyampe target sih, yang diet yang ala kadarnya, aku sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Intinya, kita tuh masih bisa kok makan, gak harus makan ayam atau telur atau misalkan roti gandum. Kita bisa cari alternatif lain yang menyesuaikan dengan budget ibu-ibu, budget ibu-ibu, budget kita gitu. Kayak aku dari awal diet itu benar-benar kayak selalu nyesuaiin yang ada di isi kulkas aja gitu Kak Tia. Tapi memang alhamdulillah sih, memang aku juga fokusnya nasi sama ayam untuk menu, tapi selebihnya aku banyak tambahan-tambahannya. Aku masih tempe, tahu, sayur, kayak gitu. Okay. Nah, untuk yang nggak bisa pergi ke dokter, kayak aku, kita jangan ngegali informasi dari satu sumber aja, karena kan diet yang Kak Tia jalani ini tuh kan defisit kalori, intinya kan defisit kalori ya. Ya, maksudnya yang menjelaskan tentang defisit kalori itu kan bukan dari diet Kak Tia aja. Yang aku saranin lebih baik cari informasi lain seputar diet defisit kalori, tapi tetap fokus kita ambil garis besar diet Kak Tia. Fokusnya apa? Not tepung gula santan minyak kayak yang aku jalanin. Sampai hari ini pun aku masih kayak gitu loh, sekalipun udah gak diet ya. Tapi memang sekarang nyomot-nyomot lah, gak apa-apa lah. Yeah. Kan udah ya. Terus kita tetap konsisten dengan tujuan kita. Dalam artian kita mau kurus, kita mau sehat. Ya kita harus yang ngambil garis besarnya itu kan not tepung gula santan minyak, tetap jalan 45 menit, selalu tepat waktu dalam makan gitu. Rata-rata yang stuck berat badan itu kan yang mereka tuh yang nyomot-nyomot tapi tanpa sadar loh. Iya benar, 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 benar ya, itu. Tapi itu tuh padahal aku tuh konsisten kok makannya gitu. Tetap ngotot ya. Ya benar, tidak menyadari padahal kan keripik cuma satu comotan aja gitu ya, bisa 4 hari ke depan kita bisa melambatkan penurunan berat badan. Jadi kece banget Resti. Mochi enak teh mochi. Tuh, woy, keren. Buat ibu-ibu di rumah yang memang berat badannya tuh yang sekarang tuh lagi berjuang diet tapi belum bisa pergi ke dokter gigi kayak aku, bisa, semua pasti bisa asal kuatin niatnya, konsisten juga. Terus jangan karena kita gak bisa makan ayam atau gak bisa beli ayam atau gak, karena ada alergi sama makanan tertentu jadi menghambat hidup sehat kita gitu. Semua bisa kok, aku masih makan terong Kak Tia, aku masih makan ini itu. Makan ini juga enak deh. Jadi sebenarnya bisa dimodifikasi tapi disesuaikan. Jangan ya, kalau misalkan mau makan pete, ya gimana lah ya, gimana caranya bisa tetap tidak menyiksa tapi ya coba disesuaikan. Nah ini bisa juga follow Instagramnya Resti, terus ada YouTube-nya juga, Resti juga cukup ngejelasin juga. Dan Ti, ini kan kamu udah stop nih, ya udah 19 kilo. Kamu udah stop, akhirnya kamu sudah merasa cukup. Sampai di titik mana sih? Kalau misalkan kita kan menurut arahan dokter ya, gimana dok? Berat badan yang ideal, apa ada hitungannya segala macam. Nah, kamu tuh menentukan kamu sudah cukup stop itu sampai di tahap apa? Biar orang-orang juga tahu gitu ketika mereka targeting. Dan satu lagi, ketika kamu udah stop, gimana caranya memaintain supaya berat badannya tidak melonjak naik lagi? Iya, kenapa aku berhenti di 55? Jadi dari awal aku udah hitung-hitungan ideal berat badan aku tuh sebetulnya dengan tinggi badan aku tuh segimana sih sebetulnya. Memang aku kan pendek ya Kak Tia, tinggi badan cuma 156, tinggi badan aku cuma 156. Iya. Iya, nah, terus kalau aku hitung, aku cuma modal selama ini tuh modal ngandelin nyari informasi tuh di Google, informasi tuh di YouTube gitu ya. Aku hitung-hitungan
kalau idealnya sih memang 48-55, tapi setelah dilihat berat badan aku sekarang, terus orang-orang rumah juga, ini 55 tuh udah cukup banget, jangan sampai kamu terlalu kurus, terus kamu juga nanti disangkanya orang sakit gitu. Makanya pas aku cek di aplikasi juga bisa ya, apa sih berat badan ideal kita tuh berapa. Nah, ya mungkin memang belum, kalau secara garis besar kedokteran ya mungkin belum mencapai target idealnya dengan tinggi badan aku sekarang. Tapi ya aku di sini juga udah merasa cukup dan aku benar-benar merasa jauh lebih sehat. Nah, makanya untuk teman-teman, jadi kita tuh harus punya target ya, dia tuh harus punya target, jangan sampai kita tuh kayak belum nyampe target tapi udah puas duluan gitu. Nah, itu yang bahaya. Takutnya nanti malah berat badannya naik berlipat ya, biasanya gitu. Targetnya kalau bisa disesuaikan juga, bisa nyari, kalau misalkan Resi kan nyari-nyari di googling berapa berat badan yang ideal. Tapi juga jangan lupa kita tuh nurunin berat badan, apalagi untuk ibu-ibu, bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri ya, bukan untuk ego sendiri, ambisius sendiri. Ingat, kita punya pasangan, coba ditanya juga pasangannya, sukanya yang seperti apa gitu. Kalau dia bilang kurang kurus atau gimana, karena sekarang suami aku pas kemarin aku rest 1 minggu itu senangnya minta ampun, karena dia kayak, aduh seneng ya, kamunya berat badannya udah ideal tapi kamu bisa makan apa aja sama aku gitu. Jadi kayak dia happy gitu, tapi juga di satu sisi juga dia juga kayak, gak apa-apa, kamu juga harus ngejalanin pola hidup sehat karena aku juga pengen kamu bisa ngedampingin aku dengan sehat gitu. Nah, gitu. Betul. Jadi jangan egois ya, maksudnya kita juga harus mendengarkan pendapat dari orang yang dekat sama kita. Kayak suami aku juga, "Ah, udah cukup, udah saya lihat ABG lagi." Oh, gitu. Kayaknya. Bobonya sama anak-anak dipisah enggak kayak yang sebelah ini? Aduh, enggak dong. Anak aku enggak bisa nginep di apa sama mama mertua, enggak bisa. Jadinya bareng-bareng aja. OTW anak kedua ya, OTW. Amin. Terus kalau sekarang aku ngejaga pola makan yang aku lakuin di BB55 tuh, jadi target 55 tuh aku nyampe Januari tanggal 11-an sih sebetulnya. Nah, di situ tuh baru aku yang kayak, badan aku tuh ada di 55 sekarang dari 74. Oh, alhamdulillah, berarti aku udah nyampe target. Nah, sekarang tuh aku lagi mikirin gimana caranya supaya gak naik lagi. Nah, yang aku lakuin tuh sekarang tetap defisit kalori, jadi makan yang aku konsumsi itu tidak melebihi kalori harian aku. Untuk teman-teman yang lagi berjuang, harus tahu juga kalori kebutuhan harian kita tuh berapa. Jadi aku tuh sekarang makan donat, lihat donat nyomot, ya udah makan gitu. Tapi aku jadi kayak hitung-hitungan gitu loh tadi ya, pakai aplikasi. Harus pakai kalkulator defisit ya. Makan gitu ya. Iya, benar. Karena jangan sampai kita makan di atas kalori harian kita, takutnya jadi kayak naiknya kan, kalau naik udah pasti berat badan naik tuh pasti jadi stres kan. Jadi pikiran gitu. Benar. Buat yang lagi diet, nah makanya aku tuh ngitung-hitungan kalori kayak, hari ini aku makan apa aja nih, ya aku hitung pakai ada aplikasinya, kalau di Play Store Pet Secret ya. Tapi di Google juga bisa sih sebenarnya, kalau kita makan lontong misalnya, satu lontong tuh berapa kalori kayak gitu. Jadi sekarang lontong aja deh, satu lontong cukup buat satu hari ya. Ya jadi jadi hobinya karena juga belum olahraga juga sih, harusnya memang sekarang tuh di 55 tuh udah dibantu olahraga supaya badan tuh nggak kendor tapi biar lebih kencang gitu. Maksudnya dalam artian kayak, maksudnya gimana ya, jadi lebih, kalau bahasa Sunda mah bengker gitu teh, kayak gitu sih sekarang. Alhamdulillah sih udah mau sebulan, berarti ya udah Februari sekarang. Aku berat badannya masih di 55, tapi memang kadang 55, sekian gitu. Ya, oke banget lah. Jangan dijadiin stresan juga ya kalau naik koma-komaan juga gitu. Iya, kalau baru komanya doang mah itu mah belum apa-apa ya. Masih alhamdulillah masih bertahan iya, di 55. Iya, maksudnya naik 1 kilo gitu, maksimal 2 kilo itu masih wajar aja. Iya, kalau 5 kilo bener, baru. Iya. Resti, thank you banget ya. Kapan-kapan main ke sini dong, kalau udah selesai ngebangun. Amin. Ya udah rame banget, langsung ngebangun rumah 4 lantai ke atas. Sini pada main ke Sukabumi dong. Kemarin aku mau main gak jadi ya, Teh? Iya, padahal pas waktu itu, wah ada kadikan kan? Ah, kebetulan nih udah kayak, katanya kan hari Jumatnya mau main ya ke kota, katanya gitu kan. Aku disuruh pulang sama suami aku. Pulang kamu, aku lelah. Iya.
Oke, okay, Teresi, thank you ya. Oh, jangan lupa ya, nanti kan akan ada official group di Facebook juga dan lain-lain. Nanti kita bikin ya. Oke, okay, oke, okay, siap, siap. Bye, siap. Tess. Assalamualaikum. Aku deg-degan. Deg-degan dulu. Nanti kapan-kapan aku main mampir di vlogmu juga. Harus jadwal. Kami bantuin vlognya Teresi. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu dia Teresti. Selalu seru banget dan menginspirasi kalau menurut aku. Jadi buat teman-teman di luar sana banyak yang enggak bisa pergi ke dokter, jadi ada bayangan juga. Harus pintar-pintar juga tuh, dia tetap makan terong. Iya, maksudnya Teresti tuh dia pagi aja masih makan nasi kan? Iya, pagi nasi iya. Iya, pagi iya. masih makan nasi. Aku tuh pertama kali datang ditawarin makan nasi juga kok pagi. Pagi mau pagi, sarapan ya? Mau makan nasi enggak gitu. Cuman aku justru minta bisa enggak pagi enggak sarapan? Enggak bisa. Karena aku bukan tipe orang yang sarapan, aku bisa ya bangun tidur, nanti baru makan jam 1, jam 2 bisa. Tapi sekali makannya itu ya? Sekali makan banyak, belum lagi mau tidur lagi kan. Kita berpikir kayak, sebenarnya makan aku dikit kok. Aku aja gak makan, udah gak makan nasi lagi. Tapi jangan salah, makannya mie, ya kan. Kopi kekiniannya berapa kali? Kopi kekiniannya sehari 2 atau 3 kali. Belum ada boba nih, bobanya berapa? Terus udah gitu, nastar lebaran kemarin nih, ambil 2, ya kan. Belum lagi kerupuk ini nih, ambil 1, yang kayak gitu malah itu. Kerupuk itu ternyata kan maksudnya gede juga kalorinya. Iya, gede, kalorinya gede, belum lagi dia direndam di minyak, kita nggak bisa hitung minyaknya ada berapa gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan-obrolan ngalor ngidul kita bisa bermanfaat gitu. Thank you buat Pipit, buat Niket. Makasih ya Katia udah diundang kesini. Undang. Seneng gak? Seneng banget. Aku juga seneng banget ketika ngelihat orang tuh bisa ngejalanin dengan konsisten dan akhirnya mereka bisa sharing dengan cara yang baik, menularkan hal-hal yang positif, itu kan yang kita butuhkan kan. Ya, kalau misalkan teman aku ada tuh Dokter Yusri di Jogja, kayak Ti, thank you ya, gue butuh Tia-Tia yang lain nih. Berarti kan kalian juga udah jadi Tia-Tia yang lain. Kita juga butuh Niken-Niken yang lain, butuh Pipit-Pipit yang lain gitu. Supaya seluruh Indonesia, bahkan dunia, makin banyak yang sehat. Kebayang gak gara-gara gue posting ini, kalian berdua jadi mau nurunin berat badan. Iya. Tadinya nggak kebayang bisa turun ya, 5 kilo aja kayaknya susah banget. Iya, kan nggak kepikiran, gak kepikiran gitu. Ngegerakin hati susah. Itu yang susah sebenarnya kan. Yang tiba-tiba lo ngeliat gua gendut udah, walaupun ada lagi nih, gila dia aja udah kurus, masa gua masih segini, iya kan? Aku juga gara-gara ngeliat Wita, jujur deh. Wita tuh beratnya dulu 150 gede banget. Tiba-tiba pas gue lihat Wita, lihat gue. Mirip dong. Oh, gimana cak? Udah sama. Beratnya udah sama. Udah beratnya nggak sama, tapi bentuk badannya tuh udah sama gitu. Jadi kayak gue nggak. Gue tuh dulu kan beratnya cuma 47 kilo. Ini kenapa bisa segini? Langsung gue telepon Wita, itu gimana? Lo bisa turun segitu gini. Dia bilang dia pergi ke dokter gizi, ngatur nutrisi segala macem. Susah nggak? Lu pikir aja, gue kan makannya kayak apaan. Kan udah nggak normal 150 kilo. Makannya juga udah nggak normal. Udah barbar kan? Nggak ada orang 150 kilo makannya cantik gitu. Udah nggak ada. Jadi kayak, oh Wita aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue sama Wita, gaya makannya 11-12. Kalau misalkan pergi ke nasi Padang, nasinya bisa nambah 2 kali. Terus lauknya, ayam gulai 2, paha, ya kan? Otaknya 2. Belum kita banget nih. Ayam pop, ya kan? Abis selesai itu makan es teler. Kan gila kan sebenarnya gitu. Jadi kalau gue bisa, Niken bisa, Pipit bisa, Wita bisa, kalian juga pasti bisa. Teh Resti tuh. Teh Resti bisa, yang tidak pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi. Tapi tetap jangan lupa, disclaimer nih. Yang paling baik adalah pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian. Kebetulan kita ngantrinya gak terlalu lama. Alhamdulillah. Kalau kalian baru memulai sekarang, ya gak ada salahnya ngantri juga. Atau mungkin cari dokter tuh gak mesti ke dokter kita loh ya. Iya. Banyak dokter-dokter yang bisa ngatur nutrisi yang lain. Intinya cocok-cocokan chemistry-nya gitu. Thank you Mbak Pipi. Terima kasih Mbak Nike. Kalau kalian mau follow IG-nya mereka, aku taruh di bawah ya. Oh, terima kasih. Kita pamit, dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa, aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe, berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3, pencet tombol merahnya. Terima kasih.